Kembali di sergap pemirsa, sebuah mobil menabrak warung tenda di depan SD Negeri Menteng, Jakarta Timur. Warung tenda rusak parah hingga tak bisa digunakan, sementara pengendara mobil tewas. Warung tenda yang digunakan berjualan soto dan mie instan di depan SD Negeri Cakung, Jakarta Timur ini ambruk setelah dihantam sebuah mobil. Sejumlah barang hancur total hingga tak bisa digunakan untuk berjualan. Peristiwa ini terjadi setelah pengendara mobil hilang kendali menyenggol sepeda motor, kemudian menabrak warung tenda. Pengendara mobil tewas di tempat, sementara badan mobil rusak berat. Meninggal apa gimana, Bu? Meninggal. Itu kenapa, Bu, katanya, Bu? Ya belum tahu karena apa meninggalnya, cuma sih dilihat dari kondisi jenazah nggak ada luka sama sekali. Jadi orang meninggal ya? Iya, bisa jadi mungkin dia ada sakit jantung. Pengendara mobil dievakuasi ke rumah sakit, penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews, melaporkan.